Suasana tempat penjualan ayam di Pasar Cikuan Pekanbaru, Selasa, 9 April 2024. Menurut seorang pedagang daging ayam, Dewi, harga ayam potong kini mengalami kenaikan satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Ayam potong untuk ukuran kecil berada di kisaran harga Rp33.000, sedangkan harga ayam potong ukuran besar di harga Rp32.000. Harga ini naik Rp1.000 dari sehari sebelumnya. Sementara itu, untuk ayam kampung berada di harga Rp70.000, naik dari harga sebelumnya di harga Rp55.000. Menurut pedagang, kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar jelang Lebaran. Meski harga naik, penjualan ayam tetap tinggi, naik sekitar 30% dari hari sebelumnya. Kalau ayam potong berapa? Ayam potong 33 sama 32. Harga normalnya berapa? Normalnya kemarin berapa ya? 30. Kalau di bawah sebelum puasa murah. Berapa tuh? 28. Bu, ini sehari sebelum Lebaran ada peningkatan berapa persen, Bu? Adalah, dari hari biasa? Adalah 30%. 30%. Untuk satu harinya, Bu, berapa kilo ayam, Bu, habis, Bu? Jelang Lebaran ini. Jelang Lebaran ini. Ya, 600 kilo. Ya. Sehari? Ya, hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.